Alhamdulillah. Alhamdulillahil azizil wadud. Wassalatu wassalamu ala afdali kulli maulud. Sahibu syafa'atil udma waliwa'il ham alil asma wa maqamil mahmud. Sirri hayatil wujud wassababil a'zam likulli mawjud. Salatan da'imatan alaihi wa alaihimu ila yaumil maw'ud. Amma ba'du, hadratil muhtaram al-mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para yai, para pimpinan pondok pesantren ingkang selalu kita banggakan, ugi ingkang kula hormati panjenenganipun para habaib, nyuwun sewu mbok bilih kula mboten saged nyebutaken salah setunggalipun. Mboten berarti ngurangi hormat takdim kita dhateng para sesepuh. Ugi ingkang kula hormati panjenenganipun Wali Kota Tegal atau ingkang mewakili bapak-bapak dan Forkominda, bapak Dandim, bapak Kapolres serta jajarannya, bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan, Pak Camat, Pak Dandamil, Pak Polsek, bapak kepala kelurahan atau kepala desa, panitia penyelenggara dalam rangka khulnya Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Haddad qaddasallahu sirrahu wa radiyallahu ta'ala anhu, dan yang saya hormati orang tua kami Al-Habib Hasan bin Muhammad bin Ali serta keluarga, keponakan, kakak, adik, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam hal ini ada dua hal. Yang pertama adalah yang dikholi, yang kedua apa sebabnya bisa menjadi orang-orang yang baik. Dua ini tidak bisa dipisah-pisahkan, seperti satu contoh al-imam dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang asmanipun sahabat Anas, ditunggakaken dening Kanjeng Nabi tiga hal. Allahumma barik li fi umri wa barik li fi rizqi wa barik li fi auladi. Tiga-tiganya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Anas diparingi umur 156 tahun. Wakila 156. Dan fisiknya melebihi dari anak muda. Tidak keriput, tidak ubanan, ubannya bisa dihitung wane. Paling terkaya di daerah Syam. Yang kedua putra-putranya. Lamun tak sebutakan putrane kaget, mesti takon bojo pira.
mangane sedurunge takon tak cegat dingin. Putrane sangang dosa songo. Lah we weruh beli kaget toh. Tapi sangang puluh sanga niku apal Quran sedaya. Dadi waliullah kabeh. Sing sekawan di samping apal Quran minal a'immatil muhaddithin. Tokoh ahli hadis. Niku. Terus tiang sugih sedaya putra-putrane. Langkah sing melarat. Niku sebab dungane Kanjeng Nabi sing diparingaken dateng sahabat Anas. Allahumma barik li fi umri du Gusti muga panjenengan kersa amberkahi dateng umur kita. Aja ngongko, njaluk ya njaluk. Du Gusti berkahi nyong urip bahake tak ngongko. Adab fi doa saene duh Gusti muga kersa amberkahi dateng umur kula. Doa niku kandungan adabnya, akhlaknya itu tinggi. Itu yang sebab diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau kana lafdhul mufrad. Tapi lamun niku mufrad saking Kanjeng Nabi ya lamun bisa diwaos mufrad adaban ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niate maca jamak. Kanjeng Nabi niku ndonga kangge pribadi senajan mufrad tetep kembaline dateng umat. Niku hebatipun. Nah, duh Gusti muga panjenengan kersa amberkahi rezeki kula. Duh Gusti muga panjenengan kersa amberkahi putra-putri kita. Niki. Didadosaken sedaya wali minal auliyaillah. Ingkang kaping kalih ten Jawa niku yana. Aja dikira Jawa langka. Umpamane kula nyuntukaken sahabat Anas wau jenengan percaya yen iku sahabat. Tapi adoh wong kuburane ning Suriah Syam. Lah niki kuburane ora usah nyabrang laut. Ning Jawa mawon ora usah adoh-adoh. Sinten niku? Panjenenganipun Al-Imam Ahmad rahmatillah. Kelompok wali sembilan ini hebat sekali. Yang mana yang ceritakan untuk beliau. Diawali dening Al-Imam Jamaluddin Husain. Al-Imam Jamaluddin Husain itu habaib sing paling keparek karo wali sembilan, terutama saking Ammal Faqih Habib Muhammad bin Ali Al-Haddad. Pecahannya Ammal Faqih Al-Haddad, Basireh, Bafaqih bin Semit niku saking Ammal Faqih Maulal Aidid niku sedaya Al-Bahashim. Sedangkan ten Indonesia katahipun dzuriyah Sayyidina Faqihil Muqaddam dan masuknya ke Indonesia niku pertengahan. Dadi wis 200 tahun bakdane wali sanga habaib sanese nembe menyusul. Catet niku sejarah. Paham ya? Niku. Tidak untuk membedakan. Saya mengatakan waktu zamannya. Itu.
Lah Al Imam Jamaluddin Husain niku bin Ahmad Syah Jalal. Putra-putrine Imam Ahmad Syah Jalal maupun putranipun Al Imam Jamaluddin Husain langkah sing ora dadi wali. Kabeh ulama ilmu jahid, ulama-ulama yang sangat berjuang. Niku contohnya. Jadi kok umpamane label NU niku bintang 9 kalimah tafaulan. Jadi napa? Tafaulan. Ini satu contoh. Imam Ahmad Syah Jalal niku dilahirkan di India. Ibu nengi ibu India bin Abdullah Uthmathon bin Amir Abdul Malik niki sing pertama kali mlebet wenten Nasrabad atau Hyderabad. Kawin dengan putri raja Hyderabad, melahirkan anak Abdullah dengan gelarnya Abdullah Uthmathon. Paham niku nggih. Aja manduk-manduk bae tulis. Manduk-manduk tekan ngomah kelanden. Lho niki. Lah Abdullah Uthmathon menika wau bin Amir Abdul Malik bin Alwi Ammal Faqih bin Muhammad Sahib Marbad bin Ali Khalik Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Naqib bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain Sibti bin Ali bin Abi Talib wa bin Fatimah Zahra Al-Batul binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul. Al-Imam Abdullah niku duriyahipun ngantos negeri Cina. Termasuk ingkang da'yan ilallah wenten Cina, duriyah Abdullah Uthmathon. Mengandhapipun Al-Imam Ahmad Syah Jalal bin Abdullah Uthmathon. Niku single feather masuk ten daerah Kamboja. Perbatasan Vietnam niku wonten kerajaan besar naminipun Cham yang setunggal Anam senekan sak niki disebut Champa jane asline sebutane Cham. Niku seagama antarane Cham kalian Anam niku langka boten wonten praine mungsuan bubuyutan. Ham teman-teman, boten beda wenten Indonesia, anake tunggul ametung, tunggul ametung kawin karo kendedes, duwe anak wong ateleng atau lembu peteng, tunggul ametunge disedani mati, karo ken arok kendedes dikawin karo ken arok ngedalaken keturunan ngantos Adiwijaya. Saking lembu peteng ngedalaken Joko Katwang antarane Daha kalian Singosari. Niku nggih mboten wonten berhenti nih perang terus. Ayo sebangsa, seturunan, ngelamun saiki setanah air, padu terus. Niku, mana melek karo sejarah, mengko dawa uteke, ngelamun ora melek karo sejarah, cekak pikirane. Berwe masakan sing wis mateng, ora weruh rekasane wong tua luru duit, wong wadon ibune masak ning pawon kesel kaya ngapa, tinggal ngemploke wis maido. Apa kaya niku? Lah,
tinggal matur nuwun kaya kowe bakal ribut, kurang asin sithik mane dipaido. La ilaha illallah. Nah, niki. Niki pun wonten contoh. Lah ten cam niku ngoten niku. Sayyid Ahmad Shah Jalal Priambakan. Blebet wonten cam kalian anam. Bisa menjadi perekat, bisa menjadi pemersatu. Hebatnya lain agama menghormati dan percaya. Akhirnya dua kerajaan memilih Sayyid Ahmad itu tadi, Syah Jalal bin Abdullah Uthman Khan, Campa menyerahkan kepada Sayyid Ahmad, Anan menyerahkan kepada Sayyid Ahmad, wis dadi sisi belah. Bijaksananya Al-Imam Ahmad ya agamane beda, sing milih agamane beda. Ya jadi pelintir tulung zaman-zaman fitnah kayak ya ya. Nyong pan ngomong terang-terangan, nyong paling ora seneng nasihat baik, nyong ngomong kayak kiye ben kok kon tanggapane beda. Ya fitnah saiki. Apa nyong kon ngomong kayak kiye? Sampai lah mau nyeneni bocah pripun? Kon sing bener aja kaya kowe. Apa kon kaya kaya kowe? Kon sing bener kaya kowe. Eh. Jamane jaman pelintiran kang elan sih dinyo ngomong. Primen. Jamane enak bae ngarani wong terkadang. Ya kowe sing ngarani kepentingan politik. Tapi politik bukan agama. Paham? Nah. Cerita sejen baik. Langkan tonge cerita kaya kowe. Sing nyata mawon nggih. Al-Imam Ahmad Shah Jalal hebatnya bisa mempersatukan sehingga memilih Imam Ahmad menjadi raja. Dari perkawinan mempunyai anak generasi yang luar biasa. Putra-putra niku Asad min Asadullah, singa-singani Gusti Allah. Menyebar sampai ke Pulau Sulu, sampai ke Filipina, sampai ke Malaysia atau Malawi. Muter zuriahnya. Dan Imam Jamaluddin Husain bin Ahmad Shah Jalal, putrane 12, mateng wit kabeh. Langkah sing menteh. Wenyong iri ya kuwi. Lah turunane Syed Jamaluddin Husain sing pertama tak cukup nah Imam Ali Nurul Alam. Imam Ali Nurul Alam niku gadah putra Imaduddin Abdullah. Imaduddin Abdullah telu anake ngetop kabeh. Setunggal Al Imam Ahmad. Niki anak Imam Ahmad sebagian pejuang Islam wonten negeri Cina. Kaping kalih Maulana Babullah Sunan Ternate. Ini gak ingin gue salah maning. Ternate. Gue diantaranya Ternate ya. Sunan Babullah. Pengaruhnya menurunkan raja-raja Ternate sebagian. Dan putra ketiga Maulana Syarif Hidayat. Syarif Hidayatullah. Terkenal Kanjeng Sunan Gunung Jati. Paham ya? Nikulah di antamisipun. Niku turunan Imam Ali Imaduddin Abdullah Syarif Hidayatullah bin Imaduddin Abdullah bin Ali Nurul Alam bin Jamaluddin Husain. Lah Al-Imam Jamaluddin Husain anaknya malih Barokat Zainal Abidin. Anaknya dadi wong temenanan kabeh. Pertama Al-Malik Ibrahim sing seda tahun 800 Rolikur
Salah orang-orang itu punya duit. Tahun 1800 bertepatan tidak menghitung tahun terpaut 1401. Adine Malik Ibrahim Malah Ahmad punya anak Malah Ahmad niki Sayyid Ibrahim. Sayyid Ibrahim punya anak namanya Sayyid Fadlillah, terkenal dengan Fatahillah, pejuang yang memerdekakan, yang menjadi panglima yang dipilih oleh Syarif Hidayatullah wonten Jayakarta nalika perang Sunda Kelapa mengusir Portugis. Portugis niku temen-temene Pak. Tuh, anak-anak solasi beliau. Dikareti. Nah, itulah di antaranya. Putranipun Barokat Zainal Abidin. Sing nomor kalih alamah-alamai para ulama wali sembilan namanya Sayyid Abdurrahman Ar-Rumi, mantune jeng Sunan Ampel, terkenal Sunan Mojo bin Abdurrahman bin Barokat bin Abdurrahman bin Malah Ahmad bin Barokat Zainal Abidin. Putra nomor tiga Jamaluddin Husain, asmanipun Ibrahim Asmorokondi. Ibrahim Asmorokondi kagungan putra tiga niku wali minal aulia illah. Sing setunggal naminipun Maulana Ishak Ramane Sunan Giri. Nomor kalih Imam Ali Al-Murtadha Kanjeng Sunan Bedilan, kagungan putra Kanjeng Sunan Uthman Haji Mandalika. Sunan Haji Mandalika Said Uthman kagungan putra Umar Said Sunan Muria. Dadi lagi anak ikon karo nyong nyembuh dadi apa. Terkadang mikir kaya niku. Ya kewajiban oke. Lajeng Sunan Ampel putrane 11 langkah sing mentah. Sing siji kantonge bolong. Kantonge ora tau rapet. Uli bleng blek bleng bleng kaya talang bae. Sedina-dinane ngelilingi fukara wal masakin, yatim diperhatikan sampai digelari Abul Fukara. Abul Fukara wal Aramil wal Aitam wal Aramil niku terkenal Kanjeng Sunan derajat. Aktop fi zamanihi derajat deka auliyane wali aktop fi zamanihi. Niko. Bapak pertanian. Niko. Nomor kalihipun putrane Sunan Ampel gurune para ratu, gurune para sultan, gurune para raja, gurune para aulia, gurune para ulama, gurune para panglima, para senopati, para hadipati, bapane umat, bapane bangsa, bapane fukara wal masakin. Sunan Bonang. Sampai wenten pepatah wong mancing ning Jawa kok nganti ora ziarah dateng Sunan Bonang. Niki mung nuduhaken pangkate kemawon jane
kalimah niki menuduh, menunjukkan pangkate Kanjeng Sunan Bonang. Siapa wonge ning tanah Jawa ka ora ziarah ning Sunan Bonang, pada bae manjing ning Madinah ora ziarah ning Kanjeng Nabi. Jadi Jawa niki ora hadur mutok niku ora. Duriyah saking Hadramiyah niki pagere tanah Jawa sabrak-abrak. Menjadi percontohan fil ukhuwah, di kesatuan persatuan, memberitakan keteladanan, bukan tuntunan-tuntunan, tuntunan. Keder kan ngomong saya iki. Ditakoni nyong, "Pip, omahe Pak Fulan pundi?" "Lah sebelah mriku mau njenengan pundi, Pak?" Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, saking panjenenganipun Sunan Bonang gadah rayi muhaddits, faqih, ahli fikih, ahli hadis luar biasa. Itu kayaknya salah maning kok. Ini kok singkene iki ya paling ora namatane pira bunyung ya ora weruh ya. Ya Habib Lutfi ngomong apa ki engko ya. Ya cara suudon kayaknya kok. Ya, ngoning kalimah ya kena di viral ya lah, ya kayak ya. Injen-injen nganti matane jeleh ya gue. Ah, niku nyun sewu. Panjenenganipun Imam Ja'far Shadiq ketika dakwah di Kudus, maka beliau terkenal Kanjeng Sunan Kudus. Berhadapan dengan beberapa masalah, bagaimana supaya tidak ketersinggungan karena berhadapan dengan yang beragama berbeda. Niki ratune rajane agamane berbeda. Lep kuatir Kanjeng Sunan Kudus kalau bulan Idul Adha nanti ada pemotongan hayawan yang dimitkultuskan atau dianggap keramat. Ya niku sapi. Niki Kanjeng Sunan Kudus bijaksananya mengumpulkan sapi ini dituntun dikandani. Akhirnya subhanallah sampai saiki wong Kudus ora wani nyembelih sapi. Ora percaya ya takon dhewek ana. Takon kapan-kapan. Blas mboten wonten ngantos sakniki. Subhanallah namun maksa nyembelih sapi ambrek. Allah Ta'ala maringi. Hebatnya luar biasa. Memudahkan jalur dakwatul Islam yang luar biasa. Akhirnya Pangeran Poncowati sing duwe kerajaan terkenal menyerahkan kerajaannya dateng Sunan Kudus, lan Pangeran Poncowati aslam jam itu ikut santrine Kanjeng Sunan Kudus raja niku. Hebatnya. Tapi bijaksananya Kanjeng Sunan Kudus mesing napa naminipun kerajaanipun sing diserahkan dateng Sunan Kudus akhire didadosaken masjid ben semua merasa memiliki, diarani Menara Kudus. Rayine Imam Ja'far Shadiq, Imam Zainal Abidin Sunan Qadhi Demak. Sampai tekan anak wadone Sunan Ampel, langkah sing mentah sampai tekan mantune. Lagi resepe jane apa duwe anak sing kaya niku niku. Saumpamane dari pendidikan yang rendah saja,
tutur kata orang tua terhadap anak-anaknya sangat santun. Bocah cilik lahir ora bakal loh sampai umur 3 tahun bisa bahasa. Sing ngawiti bahasa siapa? Wong tuane mboten. Mboten bareng. Ayo. Mboten bareng. Nek ayo nek ngunjuk. Ayo astane. Lho wong tua mbahasani anak. Logika menolak. Secara logik. Mosok wong tua mbahasani anak ning bocah sing umur 3 tahun bagaimana memberikan pendidikan? Sebab mulut orang tua itu bahayanya kepada regenerasi anak-anaknya, sedikit banyaknya akan meniru wong tuane. Contohnya zaman rame bal bengiyen. Tahun swidakan namun pan ngadepi bulan Ramadan, hiburan pertama mulai Rojab, Syakban, dan Pekalongan itu pertandingan sepak bola antar kampung. Lah kuwi ana siji wong, wong listrik nalika semonten 1110. Durungana 220. Rata-rata nganggone apa ceplik. Atau lampu sing ana kacane, terus sing mending ana duwite selerekan sing ana bandule yo. Nggih niku. Kula ben sore mesti bersih kacane. Ngebeki menyake, sumbune ditata, murupe ben rata. Kula ngintil luwakula ten Indramayu, kertas maya. Rata-rata bocah pondok kaya niku. Lagi ana wong siji duit 15 sen disimpen ning isor bantal. Waktune wis riye-riyepan nggo tuku lengah ilang. Digogoi ori bune bocah-bocah, duit bisa ngilang nih ini. Bocah sing umur 7 tahun itu ngintil terus. Ning mana lagi muring-muring gara-gara duit ini malah sen. Betul-betul. Akhirnya manisi bocah-bocah orang sadar ceplos be. Kita orang olang kali ya, aku mesti digawa ketek tua be. Sadar melinguk dah anak bocah dolan kana butuh bae bocah ten ngajeng kriya dolanan kriki lho gambar karo ndeleng maning-maning pinggir dalan papan wis teka paduru lho sing kadon rombongan grumbul-grumbul papane karo kanca-kancane. Si bocah niku orang ngudak bapane wadul ning mane mak-mak keketek tua teka mah. Niki dongeng, asline niku dongeng. Tidak kejadian. Tapi kita mengambil hikmahnya. Bagaimana generasi muda al-Islam di Indonesia, generasi muda bangsa Indonesia, kalau kita bekali dengan tutur kata yang tidak baik, selalu berhusnuzon di antara satu sama yang lain, mencurigai, mana mungkin kita bisa ukhuwah untuk membangun Indonesia ini. Betul? Maka jaga tutur kata yang baik, bekalilah generasi-generasi muda kita. Bekali akhlak-akhlak yang tutur kata yang baik. Jangan saling mencemooh. Kita khawatir nanti generasi muda kita itu mau jadi apa. Para pejuang yang habis-habisan menegakkan kembali sangsaka merah putih. Sehingga merdeka, kita pernah andil apa? 1945 sampai enten budi. 1947 sampai enten budi. Pernah andil apa mengisi kemerdekaan ini? Kurang tak takon. Tinggal ayo bangun bersama. Jangan memberikan kesempatan oknum-oknum bangsa lain untuk mendapat kesempatan memecah belah bangsa Indo. Lanikilah. Pendidikan orang tua ini temeriku. Tapi jubi. Orang tua kita bagaimana menanamkan
cinta ulama, cinta habaib, tidak saling untuk mencemooh, dan cintanya para ulama kepada para habaib. Yai, anak habaib ini kosong. Bisa aja melukun. Aja. Primen bu primen deleng. Bapak tuanya anak disapa. Loh, niku ngantos monteng pendidikan akhlak. Seumpamanya ada Gus atau anak Yai. Eh, aja melukun. Dungane bapaknya seluih-luih yang gua anaknya. Wis dongakna bae ndeleng kiyaine ketemu tune kiyai sapa kompak rukun kaya-kayane tidak mudah dipecah belah kalau andai kata kita yang demikian. Lah niku lah. Makane benteng Indonesia di samping yang lain-lain adalah kesatuan persatuan Indo. Jaga yang baik-baik, jangan berikan kesempatan kepada oknum-oknum manusia yang akan memecah belah bangsa Indo. Nah, paham ki? Paham betul? Lah balik singgah ni Klaten. Lah ni yo. Ini satu contoh. Lah di antaranya kembali kepada Habib Muhammad bin Ali Al-Haddad. Keturunan Al-Haddad luar biasa. Dari Al-Abdullah melahirkan keturunan ini di antara yang di Kholi, di Tegal. Keturunan Al-Umar bin Alwi nurunakan Habib Ahmad Masyhur, tokoh muhadithin dan haromen yang pernah mengislamkan perjuang di Kenya. 10.000 sekaligus yang masuk Islam di tangannya Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad. Niki sepupu kalian Habib Muhammad bin Ali sing dikholi dinten niki. Paham? Nah. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Saking mekaten, ayo anane khol bareng-bareng uli-luwe ditiru. Bagaimana mendidik generasi muda? Bagaimana mendidik generasi kita? Sebelum kita membanggakan anak orang lain, pasti kita akan membanggakan anaknya sendiri. Sebelum kita membanggakan bangsa lain, pasti kita akan membanggakan bangsa. Jangan memberikan peluang sing arep mecah belah umat beragama khususnya dan akan memecah belah bangsa ini. Ini kisih perlu ditanamkan walaupun beda pilihan. Setuju? Ini itu. Ya betengahnya masih ada ngelih soalnya. Jam siji seperapat pantas betengah menuntut. Niki sing sakit kula sampaikan, mugi-mugi Allah Ta'ala maringi manfaat datang kita sedaya pulang dari khol dan selainnya kita membawa kedamaian, membawa contoh kerukunan, memberikan suri tauladan. Kami bukan bangsa tontonan, tapi kami bangsa tuntunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.